dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan siswa Sekolah Dasar Islam Nurul Amanah Kota Bandung mengadakan kunjungan pembelajaran ke Laboratorium Produksi Ternak dan Laboratorium Produksi Potong Hewan Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Sebanyak 70 peserta yang terdiri dari siswa dan guru ini serta didampingi kepala sekolah memilih berkegiatan di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran agar anak-anak bisa belajar langsung di lingkungan serta mengenal akan hewan ternak. Keceriaan anak-anak semakin terlihat ketika mereka diperkenalkan berbagai jenis hewan ternak yang ada seperti sapi perah, kambing, dan kelinci. Kepala Sekolah SD Islam Nurul Amanah Elin Herlina mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk implementasi P5, yakni pengenalan peserta didik ke lingkungan sebagai bentuk pembelajaran langsung yang bermakna. Selain mengenal hewan ternak, anak-anak ini diperkenalkan juga dengan hasil peternakan yakni susu dan yogurt. Adapun maksud dan tujuan kami membawa peserta didik adalah yang pertama untuk pengimplementasian proyek P5, yaitu mengenalkan anak-anak kepada dunia peternakan, bagaimana peternakan yang ada di masyarakat, terutama peternakan sapi dalam mengelola peternakannya, mengolah hasil ternaknya, sehingga bisa menjadi bahan wirausaha untuk anak-anak ke depannya. Ini merupakan pembelajaran yang luar biasa kepada anak-anak, di mana pembelajarannya secara langsung, sehingga anak-anak langsung melihat peternakannya, melihat hasil olahannya, dan insya Allah itu adalah pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak. Pengetahuan di luar pembelajaran secara teori di sekolah. Dari Fakultas Peternakan, Agus Purwanto melaporkan.